Oke, mulai WhatsApp guys, balik lagi sama gue di Ormat sini di Gizare Project. Oke, hari ini kita bakal itu ya nge-marge gear teman-teman. Di sini gue udah punya 2 gear ya, gear untuk yang sarung tangan. Di sini gue bakal mencoba marge tapi cuman pakai 2 pieces teman-teman. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan untuk kalian marge 2 pieces kayak gini ya teman-teman. Kita bakal langsung coba aja ya nanti ya. Untuk 2 pieces ini apakah bisa dapat atau enggak teman-teman. Seperti biasa ya, kita teori klik terlebih dahulu ya sampai nge-like. Semoga aja dapat ya teman-teman ya. Soalnya kemarin gue udah nyoba dan gagal. Oke. Coba. Alhamdulillah anjay, akhirnya dapat ya teman-teman ya. Kita dapat sarung tangan di sini. Kalian bisa lihat ini ya cukup bagus lah ya. Apalagi nambah bone 10% untuk HP, jadi benar-benar rekomendasi banget lah kalian punya teman-teman. Oke, di sini kita bakal remove dulu kita equipment yang merah. Jebretkan, nice one, gila ya, capek gue naik cukup drastis ya. Oke, kita coba reset dulu ya. Gue pengen reset. Jebret. Lah, gue nggak bisa. Lah, anjay, diamond gue kurang, bangke ya. Oke, gimana ya, dijual? Jangan lah ya teman-teman ya, sayang ya. Kita nyari diamond dulu ya. Nyari diamond di mana ya teman-teman ya? Kurang 20 lagi sih sebenarnya ya. Kita cari di mana ya? Aduh. Ntar ya teman-teman ya, kita nyari diamond dulu. Semoga bisa dapat diamond 20 lah. Patrol kita coba cek event. Wah, ada 20 nih teman-teman. Oke, kita climb dulu, nice one banget. Langsung aja kita reset dulu equipmentnya biar CP dari Ejiro kita makin tinggi ya teman-teman ya. Oke, reset, kita coba upgrade terlebih dahulu. Upgrade ya, maksimalin aja sampai semua gold kit habis teman-teman. 12M ya, 16M. Jadi berapa ini? Oke, next one. Modify-nya kita upgrade dulu semaksimal mungkin. Upgrade. Ini berarti kita tinggal baju lagi doang ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti kita dapat baju, kita bakal lengkap satu pieces untuk Ejiro. Berarti paling nanti tinggal kristalnya doang. Kalau kristalnya kita udah dapat, berarti udah lengkap lah build kita ya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. See you di next video. Goodbye.